si ini cara pertama seperti ini guys. Cara kedua guys, cara kedua seperti ini guys, seperti ini guys. Cara berikutnya seperti ini guys. Thank you.
Halo guys, saya mau ngasih tahu guys caranya menali guys. Ada beberapa cara guys untuk menali besi ini. Cara pertama seperti ini guys. Kalau pakai cara ini, kalau ini kendor, besi ini bisa lari ke sini. Sini bisa guys. Nah, cara kedua guys. Nah, seperti ini guys. Kalau cara seperti ini sudah tidak bisa lari kemana-mana guys. Kesini nggak bisa karena ini sudah di sudut. Cara berikutnya seperti ini guys. Cara berikutnya seperti ini guys. Ini diputer lagi ke sini. Dikencangkan. Nah, kalau cara seperti ini karena ada yang mengikat ke sini, guys. Jadi besi yang ini tidak bisa lari ke sini. Ke sini nggak bisa, guys, karena sudah terikat sama sini, guys. Di antara ketiga ini terserah kalian mau beli yang mana. Kalau menurut saya ini sama ini yang paling penting guys, karena ini tidak bisa lari ke pinggir sini, nggak bisa. Dan ini besi yang ini tidak bisa lari ke atas ke bawah, nggak bisa guys. Gimana guys, jelas guys? Simak terus guys tutorialnya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe guys.